bacaan daripada kitab Adab suruh Murid karya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mendapatkan manfaat daripada beliau di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. الحمد لله الذي يقذف اذا شاء في قلوب المريدين لوعه الاراده فيزعجهم الى سلوك سبيل السعاده التي هي الايمان والعباده ومحو كل رسم وعاده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد Sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi as amma ba'ad Di dalam kitab ini beliau membuka dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beliau menyatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak berkehendak kepada beberapa manusia untuk memberikan kepada dia lawatul irada percikan daripada keinginan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara manusia ini yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai awal penciptaan sampai manusia terakhir itu ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan percikan supaya dia meniti jalur yang menyampaikan dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang ini. Kalau percikan keinginan mendapatkan ridho daripada Allah ini sudah memasuki hati seseorang ila suluki sabili sa maka akan membangkitkan mereka sehingga mereka jalan meniti jalur-jalur yang menyampaikan kepada as-sa'adah kebahagiaan baik di dunia sampai di akhirat jadi awalnya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bangkit. Setelah dia bangkit, mulai dia meniti jalan untuk mendapatkan as-sa'adah, keberuntungan dunia sampai akhir akhirat. Allati hiyal imanu wal ibadah. Apa sih jalur yang membuat orang itu menjadi bahagia dunia sampai akhirat? Yaitu jalur keimanan kepada Allah iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman terhadap hari ah, hari akhir. Wal ibadah bukan hanya beriman saja, tapi dilanjutkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kulli rasmin wa dan dia akan menghapus semua gambaran atau kebiasaan-kebiasaan dia sebelumnya Memang ada orang-orang pilihan Mulai lahir, mulai kecil itu sudah mendapatkan perhatian Dan bimbingan khusus dari Allah itu ada Seperti para nabi-nabi Allah Seperti para Aulia Allah itu ada Ya seperti Sayyidina Asyik Abdul Qadir Al-Jailani Sampai dikatakan kalau datang bulan Ramadan Beliau tidak mau nyusu kepada ibunya Mulai subuh sampai maghrib Para Aulia itu mulai kecil sudah Tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu tidak ada Cuman secara umum Seperti kita ini Itu masih ada kebiasaan-kebiasaan Yang tidak bernilai Bernilai ibadah di sisi Allah itu masih ada Ya eh, Mungkin duduk-duduk di warung Misalnya Atau lihat TV Ini tidak mendatangkan pahala Bahkan diantara kita melakukan hal-hal yang Menyebabkan kita e, Nantinya disiksa oleh Allah Melakukan satu maksiat Nah, kalau itu percikan cahaya dari Allah sudah diberikan kepada seseorang, maka semua kebiasaan-kebiasaan dia baik, yang buruk, atau yang tidak mendapatkan pahala itu akan tersingkirkan dengan berjalannya waktu, maka dia akan berjalan dalam e, mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus sedikit daripada kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak mendatangkan pahala. Kemudian beliau juga bersalawat kepada Nabi Wasallallahu alaihi wasallam ala zina Muhammad Semoga salawat dan salam Tersampaikan kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidi ahli siyadah Pemimpin daripada pemimpin Wa ala ali wa sahbihi sadatil gadah Juga semoga salawat dan salam Allah Tersampaikan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya Yang mereka itu adalah panutan-panutan yang luar biasa Amma ba'ad Fakat kala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa huwa asdaqul qailin Dan sabda firmannya Allah ini adalah Firman atau ucapan yang paling benar Allah berfirman Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha manasha Barang siapa yang tujuannya al-ajilah Al-ajilah itu urusan dunia Ajalna lahu fiha, maka akan kami percepat keinginannya dia fiha di atas dunia sya apa yang kami kehendaki lima nurid dan orang-orang yang kami ingini jadi kalau ada manusia tujuannya itu untuk ngumpulkan dunia itu diberi sama Allah kadarnya terserah Allah sampean mimpi punya uang satu miliar itu bisa jadi dikasih sama Allah satu miliar, bisa dikurangi terserah Allah. Kalau ada dua orang berharap mendapatkan uang satu miliar, boleh sama Allah dikasih dua-duanya, kadang-kadang boleh juga salah satunya atau yang lainnya tidak dikasih sama Allah. Lima nurid bagi orang yang kami kehendaki mendapatkan itu dunia. Kalau bahasa mudahnya itu, lek Impiannya panjenengan itu urusan duniawi, maka kadang-kadang Allah memberi, kadang-kadang Allah tidak memberi, kadang diberi, kadang tidak diberi. Ja lahu Kalau sudah diberi dunia sama Allah, padahal kita diciptakan ini bukan untuk urusan dunia, padahal kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah. Ini urusannya dunia toh, mulai melek moto sampai nih, ya. urusan dunia. Ya, kalau tidak harta, uang, ya aljah, kedudukan atau pangkat jabatan. Wis urusannya itu dok. Urusan akhirat gampang. Engkau jadi mati baru iling akhirat. Ini kata Allah, barang siapa yang ingin keinginannya, angan-angannya itu dunia, Ya kadang tak beri kadang ndak Cuman kalau sudah ada keinginan seperti itu Nanti di akhirat kata Allah Kami jadikan bagi dia Tempat sampainya dia Yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah min Minta eh like, pikiran dunia Tidak mikir akhirat Bisa diberi bisa ndak Tapi nanti di akhirat dikasih jahanam Neraka jahanam sama Allah Mazmuman madhura dalam keadaan dia dicela madhuro dalam keadaan diusir akhirah dan barang siapa yang keinginannya angan-angannya itu kehidupan akhirat hidup di dunia ya seada-adanya ya kerja tapi tidak terlalu ngoyo yang penting makan yang penting punya rumah yang penting punya Kendaraan mungkin sepeda motor misalnya sudah tidak ada angan-angan nanti tahun depan saya harus ganti ini kendaraannya tahun depan saya mau ningkat ya, rumahnya ditingkat lagi atau mau beli rumah baru misalnya ya atau keinginan-keinginan dunia tidak ada keinginan seperti itu jadi dia mencukupi dia istrinya dan anak-anaknya kemudian dia memperbanyak ibadah kepada Allah kenapa yang ada di pikirannya dia adalah kehidupan akhir akhirat. Barang siapa yang tujuannya, keinginannya adalah kehidupan akhirat, wasa'ala sa'yaha, bukan hanya keinginan saja, tapi dia membuktikan dengan amalnya sehari-hari, dia berusaha mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dengan apa? Memperbanyak taat, dengan memperbanyak amal soleh. Tutu ingin-ingin dok, pengen-pengen dok, tapi tidak sholat jamaah misalnya pengen selamat di akhirat pengen seneng masuk surga pengen ini pengen itu nanti ya kenikmatan surga tapi dia tidak mau salah sa saya kehidupannya ya kadang sholat kadang tidak ya ini mimpi berarti tidak nanem tapi mimpi kepingin pah panen ini mustahil Punya keinginan tapi dipraktekkan kelihatan dalam sehari-harinya dia itu beramal soleh ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia adalah orang yang beriman karena syarat ibadah itu harus beriman kepada Allah Beriman kepada Nabi dan beriman kepada hari ah, akhir Karena itu sangat keliru sekali orang yang mengatakan yowanian wong kafiriku Ya termawan, bantu sini, bantu sana, ya. Kemudian ngasih uang ini, ngasih uang itu. Ketimbang itu Muslim, tapi tidak pernah bantu. Jangan dibandingkan orang Muslim dengan orang kafir itu. Amalnya orang kafir itu tidak ada dasar iman, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita bandingkan saudara kita Muslim, mukmin dengan orang kafir. Kafir ini kadang-kadang ucapan-ucapan seperti ini muncul dari dari kalangan kita. Ya, pemilihan misalnya ya, pilpres, pilgub, pil apa namanya ya, calonnya satu non-muslim, satunya muslim, ada orang muslim ngomong, Milion non-muslim aja, kenapa? Wow, oh, itu anu, dermawan itu, iki muslim tapi medit, ya, hewanian muslim medit, dia masih beriman kepada Allah, iman sama Nabi Muhammad, iman dengan dari. Ah akhir. Ini non Muslim kok, tidak bisa dibandingkan. Karena itu Allah mengatakan wahyu amukmin. Dia beramal tapi didasari dengan ih, iman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Inilah orang-orang yang usahanya dia di atas dunia mashkura akan disyukuri, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ya surganya Allah kenikmatan dari Allah Allah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala berarti dari ayat ini kita bisa memahami al-ajilah itu adalah dun dunia keinginannya dunia keinginan tok ini belum usah lo ya cuman keinginan saja saya kepingin ini saya kepingin kaya saya kepingin menjabat ini saya kepingin punya kedudukan ini diantara manusia keinginan tok itu nanti di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Bagaimana kalau ada orang punya keinginan, dan sehari-harinya prakteknya yaitu berusaha untuk mendapatkan dunia lebih parah lagi. Kalau keinginan itu sudah balasannya, neraka jahanam, apalagi kalau dia usahanya untuk dun dunia. Karena itu, kalau kita ini akalnya masih berjalan normal, maka kita akan lebih mementingkan kehidupan akhir urusan akhirat berhati-hati daripada dun dunia dan akhirat yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu surga allah kalau pengen dapat surga allah tidak cukup punya niat saja saya niat masuk surga saya kepingin saya masuk surga. saya berangan-angan masuk surga tidak cukup tidak bisa keinginan langsung dikasih sama allah tidak bisa kalau punya keinginan masuk surga ya harus ada Kesan. usaha. Ya, harus ada usaha. Usaha. Nah, cuman perlu dicatat tadi kita sampaikan usahanya didasari dengan ih iman. Ya. Faulaika kana Amal yang masykur itu amal yang makbul. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang yang ketika mengamalkan amal yang makbul dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pahala ini tidak ada habis-habisnya balasan ini tidak ada habis-habisnya dan tidak akan binasa kenapa? karena balasan Allah kenikmatan dari Allah itu tidak ada selesainya lebih melebus surga itu sampai pirang tahun tidak ada pirang tahun selama-lamanya ngono selama-lamanya ini karena itu kalau kita berhasil amal kita diterima oleh Allah maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi kebahagiaan yang Abah abadi manusia ini kalau keinginannya duniawi urusan dunia saja sehingga dia lupa terhadap kehidupan akhiratnya itu kadang-kadang dia tidak beriman dengan kehidupan akhir. Kalau sudah tidak beriman dengan kehidupan akhirat, ini bukan orang beriman tapi orang kafir. Dan ini ada di di tempat kita ini ya, yang, dia KTP-nya Muslim, KTP-nya mus, Muslim, tapi omongannya menggambarkan bahwa manusia ini kalau sudah mati ya mati, tidak ono kehidupan mana, selesai. Ini orang kafir, ini walaupun KTP-nya Muslim. Kalau dia omongannya seperti itu, keyakinannya seperti itu, dia mengatakan, Wah, oh kita ini sudah lagi semuanya mati. Kalau sudah mati, selesai. Tidak ada kehidupan lagi. Tidak ada pembalasan, tidak ada kebangkitan, tidak ada. Ini bukan Muslim. Ini orang kafir. Tapi kalau dia itu mikir, punya lupa akhirat. Tapi dia beriman. Mulai kecil didikan orang tuanya, nanti ada kehidupan akhirat ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada pertanggungjawaban dan seterusnya, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang fasik. Ya, mausumun bil khasir. Orang yang rugi nanti, rugi dunia, rugi akhir. Rugi akhir.